ada satu kes yang mana hakimnya ketika itu Gopal, mendiang Gopal Sriram dalam kes Sivarasa. Yeah, kes Sivarasa lawan Badan Peguam Peguam Malaysia 2010. So, kalau selain daripada itu yang pernah dicabar juga, kalau kita masih ingat, sekumpulan maknyah-maknyah yang menang kes lawan kerajaan negeri, lawan enamen syariah negeri, Melaka Negeri Sembilan. Akhirnya kemenangan itu berpihak kepada kepada maknyah ni. Lepas tu dirayu, baru maknyah ni kalah balik. Lepas tu maknyah tu nak buat semakan, dia tak boleh disemak balik. So benda-benda macam ini, loophole yang berlaku. Jadi kes Iki Putra ini bukan kes yang pertama. Cuma kes Iki Putra ni dia mendapat liputan yang agak meluas ketika itu. Sebab apa? Dia appeal lebih 200 orang golongan peguam menghantar supaya kerajaan ketika itu membuat pindaan. Betulkan benda ni di perlembagaan. Perlembagaan Persekutuan. Hanya kerajaan yang ada boleh membuat benda itu untuk meminda perlembagaan itu. Jadi rentetan daripada kes Iki Putra ini baru datangnya kes Nik Elin ni tadi. Jadi kalau kita tengok kes Nik Elin ni, dia yang gubal undang-undang tu orang Kelantan. Yang cabar orang Kelantan. Ketua hakim pun orang Kelantan. Macam yang Pak Yus cakap, kenapa dilibatkan kita-kita kat luar yang tak ada kaitan. Okey, boleh sahabat-sahabat lain sambung ya. Sambung. Kita pula salah. Sambung Pak Yus, bantu saya Pak Yus. Saya ni dah kering. Tak apa, silakan yang lain. Silakan tu. Bismillah. Saya semalam solo dengan cara saya, sebab saya tak ikuti. Sebenarnya saya memang tak ikuti pembicaraan ni Edin siapa, saya tak beritahu. Cuma dia orang masuk serbu dalam room saya macam tu lah. Saya kata, saya tak mahu sembang bab tu, saya tak tahu. Tapi dia orang tekan-tekan macam salah. Lepas tu pun saya tanya, bila saya tanya, lekeh sangat lah. Bila leput lah, bila kerajaan Kelantan tewas dengan rakyat dia sendiri. Lepas tu pula, orang dia juga semua hak dia. Tiba-tiba nak salahkan dia, itu je lah. Satu lagi apa yang saya nak beritahu tak saat ni, saya tanya soalan, adakah ustaz-ustaz pah bunyi? Bila sebab ini melibatkan agama, dah kata akidah, dia orang cakap pasal akidah kan? Bila-bila melibatkan agama, Allah SWT rahmat, patutnya ustaz lah bersuara. Tapi bila kita tengok, un-un yang bersuara bermakna, un-un level dia lebih tinggi daripada ustaz-ustaz dan ulama' dalam pah. Itu yang saya bagi kasta semalam tu. Kan? Tapi saya tak ada terang kat sini lah sebab ni room Pakcik Sabri. Kasar sangat. Teruskan yang lain. Allahuakbar. Hey, mana suara lain ni? Hey, suara ustaz, mana ustaz, ni? Ustaz, saya ada soalan. Kau tidak mau berkebut. Okay. Ustaz, habis tadi saya nak tanya. Saya dah tanya soalan ni ke Pak Yu tadi. Habis dia ada soalan tu, dia kata habis tu kita ni nak ikut syariah ke nak ikut sivil ni, dia kata. Sebab kalau syariah, kalau hukum liwat tu dia macam kazah kan, kena ada 4 saksi. Macam mana tu, dia kata. Okay. Bagus soalan ni. Kita nak ikut syariah ke nak ikut sivil? Kalau dia ikut perundangan kita sekarang ni, perkara syariah dan sivil ini istilah saja. Ini istilah. Yang pastinya kedua-dua hukum yang digunakan, undang-undang yang digunakan, kerangka penghukuman yang digunakan, dua-dua takzir. Ini tidak ada bantahan. Itu tidak ada pertikaian. Kedua-duanya adalah takzir. Baik atas nama takzir. Baik atas namanya syariah ataupun atas namanya civil. Sebenarnya nama civil itu asalnya pun bukan nama civil. Kalau kita tengok sebelum daripada 1957, ya. Yeah, sebelum Suruhanjaya Raid ditubuhkan 1956 57 gitu ya, Suruhanjaya Raid kalau kita baca. Sebelum daripada itu undang-undang mahkamah sivil itu tidak sebut sivil, nama dia adalah mahkamah adat. Dia disebut mahkamah adat. Tetapi mahkamah yang syariah ni pula, yang syariah ni kerana undang-undang ini khas untuk orang Islam. Maksudnya penghukuman itu pergi kepada orang Islam, tidak boleh dijatuh pada orang lain. Tetapi selepas Suruhanjaya Raid itu, kalau kita baca balik sejarah negara kita lepas kita merdeka dan Suruhanjaya Raid ditubuhkan, level mahkamah syariah ni tiba-tiba jadi second class.
Dia tidak boleh menghukum dalam banyak perkara. Dia hanya boleh menghukum dalam, kalau kita baca bahagian 9 perlembagaan pun, dia hanya menyentuh perkara-perkara berkaitan dengan benda-benda personal. Benda-benda personal, benda-benda yang macam nikah kahwin. Kalau kita tengok kita P. Ramlee itu, ada menteri nikah kahwin. Jadi di situ berkaitan dengan muamalat, sikit menakak had, bukan tentang itu. Kemanusiaan. Tak banyak tentang kemanusiaan, tapi banyak kepada urusan. Ya, 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 ya. Jadinya sebab itu perkara 355 tadi tu, ya, 355 tadi tu, 1960, kalau kita tengok 1960, Parlimen meluluskan Muslim Code Criminal. Ini disebut Criminal Jurisdiction. Jurisdiction 1965, yang mana dia berpandukan kuasa yang diberikan kepada Parlimen ketika itu oleh Perlembagaan Persekutuan untuk meletakkan bidang kuasa tertentu kepada Mahkamah Syariah. Sebab itu diberikan sedikit kelebihan dekat situ untuk menjatuhkan hukum, di mana Mahkamah Syariah diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan 1965 antaranya boleh membicara dan menghukum dengan hukuman penjara atau denda ke atas orang Islam saja. Istilah ini kena pegang. Mahkamah Syariah ke atas orang Islam saja. Lepas itu denda tidak lebih 1,000 penjara tidak lebih 6 bulan atau gabungkan kedua-duanya sekali. Ini peruntukan perlembagaan diberikan tahun 1965. Jadi jadi RU 355 ini dipindah sekali lagi pada tahun 1984. Itu 65 ke 84 itu sekitar dalam kurang 20 tahun tak silap. 20 tahun. Yes. Lebih kurang, ya. Lebih kurang. Jadi tujuannya untuk memperluaskan lagi bidang kuasa jenayah bagi membolehkan Mahkamah Syariah itu membicarakan kesalahan-kesalahan yang boleh dihukum penjara selama tempoh tidak lebih 3 tahun. Maksudnya ditingkatkan kuasa menghukum Mahkamah Syariah itu. Asalnya tidak lebih daripada 6 bulan kepada tidak lebih daripada 3 tahun. Asalnya tidak lebih daripada 1,000 kepada tidak lebih daripada 5,000 ataupun dicantumkan kedua-duanya sekali. So hikmahnya perpindahan 1988 ini akhirnya pindaan ini diperluaskan pemakaian dia kepada negeri Sabah dan Sarawak dan mengesahkan bidang kuasa itu dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah di kedua-dua negeri tersebut sebelum daripada tarikh akta itu. Jadi cadangan pindaan rang undang-undang ini akhirnya dibawa sekali lagi oleh Presiden kami, Presiden PAS, ya, saya masih kata kami lah sebab saya ahli PAS, ya, pada tahun 2016 ia melalui rang undang-undang persendirian. RUU 355 tadi tu, yang mana RUU 355 tadi tu dia bukanlah direct kata nak laksana hudud, tak. Dia cuma RUU untuk meningkatkan kuasa menghukum oleh Mahkamah Syariah. So bagi normal. Saya betul betul. So bagi saya, kalau dalam perkara takzir ni, baik dia masuk daripada syariah ataupun masuk kepada civil, dia tidak mengubah apa-apa perkara berkaitan akidah, tidak mengubah di situ, sebab dia adalah takzir, ya, takzir. Melainkan kalau negara kita melaksanakan hudud ya, dan kisas. Hudud dan kisas ini beza. Clear. Soalan bermakna dua-dua takzir. Dua-dua takzir. Dua-dua takzir. Nah. Kepersekutuan maksudnya takzir. Sivil pun takzir, syariah pun takzir. Yes. Ya, ya, ya. Sebab menghukum untuk orang salah, kan, betul tak? Ya. Dua-dua takzir. Soalan seterusnya. Saya macam mana seorang saya lawyer? Saya tadi pelakar pakar perlembagaan dah. Saya dengar tadi, siapa sebenarnya Ustaz Sembang Getah ni, sebab bukan setakat syariah saja pakar. Kan? Sahab persekutuan undang-undang sivil pun dia faham. Sebab dia faham tentang sejarah. Ini... Who are you? Tak ada, saya orang biasa sajalah. Ya. Masih orang biasa sajalah, tak ada apa-apa keistimewaan. Okay, dekat sekolah tak ajar benda tu. Adi, disilakan. Kita potong Pak Yu, 45 Yu potong. Adi, silakan. Macam hakim tu. Okey, soalan saya Ustaz. Soalan saya dah. Abang macam mana seorang peguam seperti Taki Yudin tu, dia bercakap kat depan tu kononnya nanti Kelantan dah dicabar, besok nanti negeri-negeri lain pun boleh cabar. Macam mana tu seorang lawyer dia saja nak memesongkan fakta ke, macam mana pendapat peribadilah, kita tak payah sebut. Sedangkan dia pengamal undang-undang, takkan dia tak faham kan?
Yeah, yeah, sebabnya yeah. Ni Elin tu bukan mencabar kesahihan hukum Tuhan tu, hukum hukum mahkamah syariah tu, dia mencabar supaya sebab ada bertindan hukuman tu kan. Ha, macam apa pendapat Ustaz? Perkara cabar ni memang boleh dilakukan. Andai andai kata benda ini tidak dicabar oleh Ni Elin, kata tiba-tiba ada kes dibawa di bawah, contohnya tadi saya sebut di bawah Akta 47, Seksyen 40, enactment ya, bukan Akta Kesesahan, Seksyen 47 berkaitan dengan sumber mahram. Andai kata benda itu tidak dicabar lagi, dicabar oleh Ni Elin lagi, maksudnya dilaksanakan sebab benda itu dah dijadikan enactment itu dah jadi perundangan lah ya negeri. Jadi ada orang melakukan sumber mahram di negeri tersebut, diletakkan di bawah Seksyen 47 dan dijatuhkan hukuman, dan orang yang terkesan dengan Seksyen 47 itu tadi, dia mencabar benda itu di Mahkamah Persekutuan. Adakah benda itu ada risiko untuk dibatalkan? Contohnya, saya bagi contoh sekali lagi. Contohnya, ada pasangan ditangkap di negeri Kelantan dan mereka melakukan sumber mahram, diletakkan di bawah Seksyen 47. Enactment 47, Seksyen di bawah Seksyen 47. Apa Seksyen je? Jadi dijatuhkan hukuman di bawah Seksyen ini. Lepas itu, pelaku sumber mahram ni tadi, dia alert ada apa ni jenayah apa ni kanun kesesahan 376 di peringkat persekutuan undang-undang sivil yang mengatasi undang-undang ni. Jadi dia dah dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Syariah Negeri, dicabar di Mahkamah Persekutuan, akhirnya hukuman itu dibatalkan, dia terlepas daripada hukuman sebab dia dibatalkan sebab tidak sah. Betul. Ini akan menimbulkan suatu fitnah. Sebab apa? Akhirnya, ini macam kes Iki Putra. Kalau kita tengok kes Iki Putra, apabila dia cabar benda tu di Mahkamah Persekutuan dan dia menang, automatik tuduhan dia di Mahkamah Syariah itu terbatal dan hukuman dia terbatal, dia terlepas. Dan kesan daripada kes itu, dia tidak boleh didakwa kali kedua. Dia jadi macam double jeopardy. Tak boleh. Seseorang tidak boleh didakwa dua kali dengan satu kesalahan yang sama. So, dia dah ditangkap tadi di bawah dia dah tangkap di bawah Seksyen 47 Sumber Mahram. Tiba-tiba keputusan dia di Mahkamah Syariah itu dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan. Dia dah terlepas hukuman itu. Dan dia tak boleh didakwa semula. So, benda ini akan menyusahkan kita. Sedangkan itu ada 16 perkara lagi kat situ. 16 perkara akan semua cabar mencabar. Jadi kes tak habis. So bagi saya, perkara mencabar overlapping ni. Mana memang ramai yang akan terlepas lah Ustaz eh. Ramai akan terlepas. Ya, macam digugur kan. Ya, macam di. Ya Tok Meh. Ya, betul. Macam tu macam Iki Putra. Adakah dia lepas dia dibatalkan keputusan Mahkamah Syariah, adakah dia dituduh di Mahkamah Sivil semula? Tak. Dia terlepas. Dia terlepas. Jadinya sepatutnya ini, sepatutnya Ustaz sembang ketang tu lah duduk tempat Takiuddin tu. Sepatutnya lah kalau cara macam ni. Ustaz. Ya. Sebab pas kan. Ustaz boleh tanya tak? Ya, boleh. Okay, sekarang ni kita dah tahu macam negeri Kelantan dia masukkan enactment tu dalam dia punya enactment negeri. Okay, lepas tu Selangor pun ada benda yang sama, enactment tu ada dalam negeri. Dengan negeri lain macam mana? Enactment tu ada juga dalam negeri dia orang? Kalau enactment negeri-negeri lain tu, saya kurang periksa sikit. Saya tahu sikit-sikit sajalah ya. Itu pun saya tahu berkaitan dengan kes tu. Tapi di negeri-negeri lain mungkin ada, mungkin... itu kita kena semak balik yang enakmen-enakmen negeri sebab dia masing-masing berbeza tadi kat situ. Tapi apa yang jelas di situ, yang saya nak bagi tahu, kenyataan Takiuddin ni sangat mengelirukan dan macam menimbulkan suatu benda yang tidak harmoni. Seolah-olah macam undang-undang Mahkamah Syariah negeri lain itu akan jadi masalah. Dia dah menggugat akidah kita umat Islam sebab mengacau undang-undang kita Islam. Yang dalam perkara takziah itu tak dijelaskan bahawa takziah itu bukan hukum Allah. Ya. Yeah. Jadi benda yang saya tak setuju daripada ucapan Takiuddin tadi itu, ucapan itu sangat mengelirukan. Itu ucapan yang sangat seolah-olah macam runtuh semua, macam seolah macam tu, macam runtuhlah kita punya institusi Mahkamah Syariah. Data ada dia kuasa. dia nak beritahu ni, kalau kami kalah ataupun hari ni kami kalah, hampa pun kena kalah. Dia nak beritahu seluruh negeri pun akan kalah.
Dia dia ugut macam tu. So dia nak apa sebenarnya? Ha, itu matlamat dia. Macam dia nak suruh kita ni dengan persekutuan pula. Jadi sebab itu saya tengoklah ucapan tu sebaik ucapan Timbalan Menteri Besar. Ucapan ni ucapan ni saya just melihat itu sebagai satu ucapan politik dan naratif ucapan itu dimainkan oleh sahabat-sahabat kita dalam dalam masjid dan surau. Seawal daripada kuliah-kuliah tazkirah pun dia orang dah masukkan benda tu. Which is benda ini is something yang saya rasa tidak proper lah ya. Tidak proper lah kita buat kerja macam. Kita nak dapatkan sokongan orang tapi bukan dengan cara begitulah ya. Sepatutnya tapi kita, tengoklah idola dia siapa. Kan? Idola dia siapa? Faham ambil lah. Ya? Dia suka buat pecah belah kan. Idola dia siapa? Ustaz. Sekarang okey. Apabila benda ni berlaku, maknanya sekarang ni pelaksanaan ni untuk pelaksanaankan, untuk tidak bertindankan kes ni, macam mana dengan syariah, dengan persekutuan punya undang-undang, macam mana dia nampak supaya tidak bertindak? Mana dia akan tengok balik keseluruhan semua negeri-negeri dan comparekan balik apa, apa dengan persekutuan, ataupun dia akan macam pindahkan, daripada persekutuan pindahkan ke enakmen negeri yang boleh digunakan? Ini yang yang ini sebenarnya yang dibuat kajian oleh jawatan kuasa yang diketuai oleh Tun Zaki Tun Azmi bekas apa nama ni bekas mantan ketua hakim mantan Mahkamah Persekutuan ni persekutuan ya, yang mana jawatan kuasa ini adalah satu jawatan kuasa untuk mengkaji ya, mencerakinkan, memperincikan bagaimana kompetensi Dewan Undangan Negeri. Sebab Dewan Undangan Negeri ini dia mengubah undang-undang negeri, undang-undang syariah negeri. Yang ini dianggoti oleh lebih kurang, tidak silap saya, 10 orang tak silap. Tapi antara nama yang saya ingat tu dekat situ ada Zawawi Saleh. Zawawi Saleh ni dia bekas hakim Mahkamah Persekutuan. Situ ada daripada Majlis Agama Islam Selangor tu ada Saluddin Saidin. Tidak silap saya, antara nama lain kat situ ada Ketua Hakim Syari'i. Hakim Syari'i Melaka, Datuk Muhammad Nazri. Ini ada 10 orang. So mereka ini nanti akan membentangkan satu kajian, buat kajian dalam beberapa dan bermula pada tahun lepas lagi. Dan mereka ini akan membentangkan kepada MKI dibawa kepada Sultan Selangor, MKI Majlis Kebangsaan Haiwan Islam. Lepas tu akan dibentangkan beberapa cadangan itu kepada MKI dan dibentangkan kepada Majlis Raja-Raja. Apa yang terbaik untuk meningkatkan kuasa eksklusif Mahkamah Syariah ni? Okey, sebagaimana disebut oleh Datuk Seri Dr. Naim tu, bahawa perkara 355 tu memang akan dibuat pindaan kat situ. Ya, benda-benda itu yang tapi nak menyelesaikan bab-bab teknikal tadi tu. Tu perkara 355, tapi saya ingat rang undang-undang 355 tu mungkin bukan bil yang dibawa oleh Datuk Tuan Guru Haji Hadi dulu, mungkin akan ada satu bil yang baru ya, yang akan memberikan kuasa menghukum eksklusif kepada Mahkamah Syariah. Ya, Mahkamah Syariah supaya dia tidak terlalu bertindih dengan Mahkamah Sivil. Tidak terlalu bertindih dengan Mahkamah Sivil. Dan mungkin saya rasa yang akan disentuh juga antaranya adalah pindahan perlembagaan perkara 121. Perkara 121 kurungan 1. Yang mana kalau kita tengok perkara 121 ini dalam perlembagaan, dia mana-mana keputusan dia diputus oleh Mahkamah Syariah tidak boleh dicabar di Mahkamah Tinggi. Ini dalam perkara 121. Mungkin jadi jawatan kuasa ini nanti, ini jawatan kuasa yang akan meneliti ke semua, every possibility. Ke semua possibility yang ada itu. Untuk untuk supaya tidak dikurangkan berlaku pertindihan tu antara undang-undang syariah negeri dan juga undang-undang sivil tadi tu. Jadi saya rasa apa yang kalian buat, banyak kerja lah ya. Bukan setakat nak bagi apa ni, nak buat bagi subsidi je. Yalah. Banyak kerja ni. Maknanya sekarang ni kerajaan sekarang ni lah yang tengah buat untuk penyelarasan yang balik, betul tak? Betul. Sebab ada kerja ya, sebelum ni 3 bulan tak buat langsung kan? Tidak ada.
Tidak ada. Saya ingat itu hikmahnya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dia melantik kedua-dua orang menteri dan timbalan menteri untuk memegang haiwan agama tu bukan orang politik. Sebab dia nak fokuskan, nak settlekan benda ni. Kalau dia orang politik, contoh kalau dia letak orang politik kat situ, nanti menteri itu nanti dia akan pening kepala nak nak menjawab bagi pihak kerajaan lah, nak menjawab bagi orang politik lah. Jadi baik dia letak ni bekas hakim mahkamah, ketua mahkamah syari kat situ, dan juga daripada Abim, tak silap saya, Abim yang timbalan menteri tu. Masalahnya sekarang siapa nak buat? Ustaz tak, sekarang ni dah tak aktif dalam PAS. Yang cerita sekarang bab macam ni, walaupun ustaz orang PAS, tapi ustaz dah tak ada function dah dalam PAS. Dah tak ada jawatan. Saya memang tak ada jawatan. Tak ada. Ahli je. Ahli semua hidup lah. Ahli semua hidup je. Sekurangnya kalau ustaz jadi ahli pun ustaz ada di pihak yang benar. Kita tengok poin tu. Tapi ustaz bagi penerangan yang betul, fakta. Betul lah. Kita boleh terima. Sepatutnya yang macam ni yang duk kena ada dalam PAS, kemudian RIP buat benda yang duk ada tu masalah. Duk ada tak buat kerja, tak tahu buat kerja. Ini pergi lantik tadi Udin jadi ketua agama. Mana rosak? Kerja dia hasut orang. Biasa dengar, kalau kena ke dia, tak tahu. Kami tak tahu. Tak tahu semua. Dia samalah dengan Tuan Ibrahim, Tuan Aman. Semua tak tahu. Itu hari apa, tematan banjir pun tak tahu. 15 bilion pun tak tahu. Yang tahu tak bersama dia orang. Dia kata, kalau anda kata ustaz di sana, ustaz kena buli, kena buat kerja macam-macam. Hang tahu orang buat. Faham tau buat kan? Mesti usah kena. Saya sebenarnya, saya adalah tegur-tegur sahabat-sahabat. Saya bagilah nasihat kepada dia orang. Tapi iyalah, kita boleh bagi nasihat, kita boleh bagi cadangan. Dan akhirnya mereka lah yang membuat benda tu. Masalahnya. Tak apa, ustaz dah berlepas diri dah. Ya, saya dah jalankan tanggungjawab saya. Sekurang-kurangnya, saya menjalankan apa ni, saya buat tanggungjawab saya untuk sebab itu saya masih lagi membuat pendirian saya tiap keluar daripada PAS, sebab banyak benda yang saya rasa saya perlu nasihat sahabat saya dalam PAS. Ya, tinggal diorang tu boleh terima tak boleh terima, tapi itu adalah atas diri mereka sendiri. Saya dah jalankan laksana tugas saya. Ya, jadi macam tadi tu bila tanya soalan yang tadi itu berat, soalan tu saya nak jawab sebab saya orang PAS kan, jadi berat. Tapi saya ambil ketetapan untuk kita mengambil iktibar daripada situ, ya, iktibar daripada kes Nick Elin ni tadi. Ustaz bukan bagi tahu secara general, siap section berapa, section berapa, cik. Dia sebut, cik. Yalah ustaz, penerangan terbaik lah ustaz. Dia makan buku-buku akta tu, dia telan makan. Dia makan. Kalau semua orang berfikiran macam ustaz, ada pemahaman. Inilah lipat yang benar. Saya rasa senang sikit. Ya, dia apa dia? Ustaz ni, tak, maksudnya semua orang ada pemahaman yang boleh bagi penerangan ke ustaz. Saya rasa isu ni adalah menderet-deret kan. Sampaikan ada seorang ustaz. Sembang betang bukan berbuat. Dia suruh ini lebar hakim istighfar dan bertaubat katanya. Bila hukum Allah tu diharamkan, gila. Ustaz sembang getang ni bukan lebar berbuat, dia lebar hakim. Jangan. Tak, bukan maksudnya pengetahuan tu, pengetahuan dia. Pengetahuan dia. Tapi ustaz saya memang kentang, saya rasa PRU 16 ustaz saya memang kata tak dicalonkan dah untuk dekat tempat ustaz tu, saya rasa. Sebab ustaz tak selari dengan dia orang. Aku bebas kalau ustaz saya rasa tak masuk dah. Kalau nak jadi calon pun kena jadi calon di AP lah kot. Yalah, boleh jadi suruh. Aduh, hai. Saya itulah. Saya nak tanya soalan. Ustaz pada pihak yang benar, tak apa. Ustaz jadi calon di AP, saya sokong. Pak Yus ni, dia cucuk. Ayuh banget. Dah, habis tu nak pergi kat mana lagi? Ya, betul-betul. Okay, Papa. Nak tanya apa tu? Nak tanya ni, adakah tindakan, adakah kenyataan Takiuddin tu boleh diambil tindakan menghina mahkamah? Ya, kalau
Adakah dia boleh dia, yang itu kita kena kembalikan kepada, kalau ada yang report, mungkin ada kes lah, ya? Ada report. Kalau ada report, ada kes. So, ada dia, report kenal? Kalau ada report, dia ada kes. Dia sama juga kalau macam ada seseorang, seseorang di atas ini kata dia menuduh seseorang melakukan kazaf, melakukan zina, melakukan liwat dan sebagainya. Kalau ada kita di kalangan kita yang buat report dan kita tahu dia di mana tempat dia live itu, dia sebut tentang perkara ni dan kita report kepada Jabatan Agama Islam tertentu, dia boleh dikenakan kazaf. Sebab apa? Jenayah syariah pun ada kazaf. Ada kazaf. Kalau kita report seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina, dia boleh dikenakan kazaf berdasarkan ni tadi. Ya? Yeah? Yeah, yeah. Oh. Boleh ibu hantar ke? Oh, dia direct sebut nama. Ni, Abang Zamri. Duk pang pompang saja buat apa? Ha. Pakcik, report pakcik. Video banyak kan? Hantar dengar-dengar. Hui, hui, hui. Dari buat tu. Boleh lupa. Kita tak kata lama-lama. Saya ditanya oleh Acap, sebenarnya di tak silap saya 2 hari lepas, tak silap saya. Dia tanya oleh Acap Sultan tau, Sultan. Dia tanya saya apa itu kazaf, dan saya explain kat dia apa itu kazaf, dan nampak dia fahamlah kesalahan kazaf itu apa. Sebab kazaf ini adalah kita menuduh orang lain buat zina tapi kita tidak mendatangkan saksi. Menuduh, kita tak datangkan saksi, empat saksi tu. Jadi kita kena kazaf dekat situ, kita yang kena sebat. Dia tak boleh di situ zina. Jadinya kalau kita tengok kazaf ni dia adalah salah satu daripada kesalahan jenayah hudud yang tak ramai kita tahu. Dia adalah di bawah kesalahan jenayah hudud. Ini dinyatakan secara kat'i daripada Quran itu sendiri. Ya? Yang jelas oleh Quran dan Sunnah. Tak ramai kita tahu kazaf ni. Sebab itu dia adalah satu jenayah yang khusus. Kalau kita tengok dalam satu bentangan rang undang-undang kajian undang-undang Islam, hudud kisas di negeri Selangor. Sebab saya agak rapat dengan sahabat saya di negeri Selangor. Dia menyatakan di situ bahawa kisah ini satu jenayah khusus yang melibatkan penghinaan. Penghinaan yang amat serius ke atas seseorang. Seseorang. Ya, yang mana seorang yang orang itu orang yang baik tapi dituduh dengan suatu benda yang jijik. Jadi dia satu. Sebab itu kalau tengok dalam kitab Al-Malik, dia mendefinisikan kazaf ini sebagai perbuatan menuduh melakukan sesuatu persetubuhan haram. Sama ada daripada kubul ataupun dubur. Yeah. Atau menafikan nasab keturunan setelah bapa atau mempersendakan dengan perkara demikian. Ini berat sangat. Sangat-sangat berat. Jadi, kazaf ini kalau tak didatangkan saksi, dia yang akan dihukum. Sebab itu ada sesetengah orang menyatakan, okey, dia katalah macam ni, kita ambil kesalahan, macam mana kita nak dapatkan saksi empat orang tu tadi? Sebab saksi ni dia ada kelayakan untuk menjadi saksi. Dia tak macam mahkamah sivil. Kalau mahkamah sivil, orang apa saja yang boleh memberikan bukti itu boleh jadi saksi. Tapi di mahkamah syariah tidak boleh. Kalau di undang-undang hudud tidak boleh. Ya, saksi ini kalau tak dapat didatangkan empat orang, dan saksi ini kalau mengikut Imam Syafi'i, saksi ini dia kena diinterview empat orang berbeza di tempat yang berbeza, tak boleh bersama. So nak tahu keterangan dia tu betul ke tak betul. Dan saksi ini mesti diselidik, saksi yang mukallaf, saksi yang amin, saksi yang ada sifat-sifat tawaduk, saksi yang tidak menipu, saksi yang tidak melakukan dosa besar, dosa-dosa kecil yang kita tak nampak, dan saksi yang menjaga solat. Benda pertama sekali adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia kena Islam, mukallaf. Yang kedua, adakah dia solat? Ini akan ditanyakan direct pada saksi itu. Okey, andai kata empat orang saksi tadi tak dapat, jadi teranayalah orang mangsa tadi itu teranaya. Tidak, sebenarnya tidak. Sebab kaedah mensabitkan jenayah dalam hudud ini, dia ada ikrar. Itu yang pertama, ikrar. Di situ ada bayinah. Bayinah ni penyaksian.
Dan ada satu lagi di situ ada korinah. Korinah ini maksudnya, korinah ini sesuatu tanda-tanda atau perkara yang diyakini ada kaitan langsung. Kalau dia tak dapat datangkan 4 orang saksi tadi itu, tetapi dia ada tanda-tanda yang lain yang diyakini ada kaitan langsung dengan sesuatu tindakan jenayah itu berlaku, sesuatu itu diambil kesimpulan, dan di situ dia akan gunakan satu lagi kaedah, kaedah korinah. Sebab itu di situ ada kaedah ikral, kedua bayinah, bayinahnya saksi. Yang ketiga korinah, bukti-bukti lain selain daripada saksi dari itu. Macam tu. Sebab itu Islam tu sangat-sangat teliti. Ini saya belajar sedikit-sedikit benda ini sebab saya bersama dengan sahabat saya yang lain tu, saya tengok mereka buat kertas kajian ni kan. Kertas kajian tentang hudud ni. Ya, di situlah baru kita faham. Oh, jadi kalau tak ada ruang saksi tak boleh sambil kesalahan lah. Sebenarnya tidak. Kalau dia ikrar terus dia bersalah, dia boleh disabit. Kedua, melalui penyaksian. Kalau dia tak cukup saksi tadi itu, dia melalui korinah. Satu lagi kaedah sebut korinah. Ya, dengan suatu tanda-tanda atau perkara yang lain yang ada kaitan langsung dengan kes tersebut. So, sampai begitu sekali Islam itu menjaga yes. Mendidik itu. Ya, ya. Ya. Tadi yang macam korinah tadi tu. Mana tanda-tanda benda contoh yang kena apa-apa tu lah. Dia tapi nak saksi kena ada juga ataupun dua-dua. Oh, maknanya acap dah ditegur lah ustaz. Ha? Acap telah ditegur lah tentang kazam. Dia minta nasihat saya bagi nasihat dia. Alhamdulillah. Hari tu dia mengatakan hukum dia boleh. Kata tak memimpin. Saya kata aku ilmu ku tak sampai tahap tu, ku tak mau. Hang je lah. Aku tak mau. Saya kata ada. Aku takut sagilah nak auzubillah. Lepas tu masih ada pegang. Kita mudah-mudahan kita doa mudah-mudahan atas tengok. Atas ada bawah. Mudah-mudahan kita doa lah kita berkesian kat dia. Kesian tu. Pak cik orang yang paling sayang kat atas. Hari-hari tengok atas kesian. Sebab kebetulan masa tu Pak Yus kita live sekali dan alhamdulillah sahabat saya dengan sultan ni kalau dengan saya dia selalu bercakap tak kasar, dia selalu kata dia hormat saya, jadi saya bagi nasihat sekadar mana yang saya mampu, jadinya kita doa yang terbaik untuk sahabat-sahabat kita itulah kesian. Ustaz yeah. Assalamualaikum. Saya nak tanya satu soalan. Boleh. Hari ni di pihak PAS mengatakan memanglah macam ada pertindihan di antara 16 yang ditolak tu dengan mahkamah sivil. Akan tetapi dia cakap mahkamah sivil cara dia nak mengikatkan salah tu berbeza dengan mahkamah syariah. Contohnya, ini orang PAS yang cakap ya dalam TikTok. Jadi saya pun nak tertanya-tanyalah bagi pihak yang di tengah-tengah. Okey, sekarang contoh dia bagi contoh orang Islam kalau main judi di mahkamah syariah boleh kena tangkap sebab kesalahan menjudi. Okey. Tetapi orang Islam di mahkamah sivil kalau ditangkap judi di premis yang berdaftar dengan kerajaan itu bukan judi. Jadi dia akan terlepas. Adakah itu betul? Okey, kedua sama juga dengan maksiat dengan zina ataupun liwat. Kalau di mahkamah syariah, kalau zina, liwat kita boleh tangkap dia walaupun yang pihak kedua suka sama suka. Atau anak dia dah suka dah. Macam abang dengan adik berzina. Diorang rela hati. Dah ada kes kan. Tetapi di mahkamah syariah boleh dihukum. Tetapi di mahkamah sivil adakah benda tu betul? Adakah mahkamah sivil kata kalau suka sama suka berzina? Tidak ada salah. Jadi itu yang sekarang dia mainkan isu tu pula. Jahat. Okay, minta pendapat. Betul ke tak? Ya, betul. Ya, memang di situ ada kaedah-kaedah dia yang sedikit berbeza.
kalau macam kalau macam dari segi undang-undang syariah ini, undang-undang syariah ini satu dia dikhaskan kepada orang Islam. Baik kalau dia berjudi baik di tempat yang ada lesen atau tak ada lesen tetap salah. Dan kalau kalau kita tengok di kedai-kedai loteri, dia ada apa ni enamen dia dah tulis itu di bawah undang-undang apa kesalahan itu untuk orang Islam adalah haram dan sebagainya. Jadinya ya, kalau untuk kita Islam, sebab itulah benda ini perlu diperkemaskan sebenarnya. Inilah tugas kita sebagai kerajaan yang baru sekarang dan juga dengan kerajaan-kerajaan negeri dan juga orang-orang fakih dalam hadis Quran dan dalam inilah dalam mahkamah syariah ni. Untuk macam mana nak menyelaraskan benda ini? Macam mana nak menyelaraskan nak mempertingkatkan benda ini supaya cantik pelaksanaan dia. Tapi kalau untuk orang-orang Islam, judi itu memang tetap haram. Tak boleh, dia kena dikenakan tindakan baik dia berjudi di tempat yang ada lesen ataupun yang tidak ada lesen. Ya, lesen ataupun tidak ada lesen. Jadi dua persoalan dilontarkan oleh adik kita tadi, Leila ni, ya. Itu yang saya selalu cadangkan bagi tahu kepada sahabat-sahabat kita dalam parti PAS, ya, parti PAS pimpinan kita. Inilah keperluan kita di bahagian pembangkang, kita dah memilih untuk jadi pembangkang, untuk kita berbincang secara harmoni. Macam mana kita nak cantikkan kajian-kajian ini supaya benda itu dapat diselesaikan dengan cara yang lebih lebih tertib, lebih teratur, lebih teradab kat situ. Sebab kerja ni memang bukan mudah. Macam-macam tadi soalan ditanya oleh Adi tadi tu. Adakah negeri-negeri lain tercabar semua? Boleh dicabar atau tidak? Macam yang saya cakap tadi tu, banyak kes-kes lain yang akhirnya dah dijatuhkan hukuman oleh mahkamah syariah, tak akhirnya dicabar. Bukan satu, dua, tiga kes. Banyak kes-kes lain dicabar. Jadi inilah sebenarnya kebijaksanaan kerajaan kita sekarang dan juga kerajaan-kerajaan negeri, ya, termasuk kerajaan Kelantan, Terengganu, Kedah, supaya macam mana nak mempercantikkan pelaksanaan ini supaya orang Islam tadi tu bila dia berjudi, hatta kalau dia ditangkap di tempat yang berlesen sekalipun, dia tetap dikenakan dikenakan hukuman. Tapi dengan cara macam saya cakap tadi tu, kita kena kembali semula kepada perkara RU 355. 355 ini untuk meningkatkan kuasa eksklusif menghukum. Sebab sekarang ni masalah mahkamah syariah kita ni limited. Dia tak boleh menghukum lebih daripada had. Contohnya, saya sedikit bersetuju dengan pandangan Ketua Muda PAS, yang Fadli Syari. Dia kata inilah sebenarnya tugas tugas kerajaan persekutuan sekarang supaya meningkatkan kuasa menghukum mahkamah itu supaya dia boleh kata satu level dengan mahkamah sivil. Sebab sekarang ni kalau kita tengok pindaan 1988 yang mana mahkamah syariah dia tak boleh mendenda lebih daripada 5,000, tak boleh. Dia tak boleh denda. Dia kena 5,000 dan ke bawah. Dan dia tak boleh memenjarakan orang lebih daripada 3 tahun. Tak boleh. Ini memang dalam perkara 355 tu. Dia tak boleh menyebat lebih daripada 6 kali. Menyebat lebih daripada 6 kali. So, kuasa itu sudah menghadkan undang-undang di mahkamah syariah itu sendiri. Sedangkan mahkamah sivil, dia boleh menjara sampai 20 tahun, 30 tahun. Ya, denda yang lebih tinggi, ya, dan sebat dengan beberapa lebih banyak. So di situ macam mana nak meningkatkan kuasa menghukum mahkamah syariah ini supaya dia satu level dengan mahkamah sivil. Sebab itu apa yang disebut oleh Tun Tengku Maimun, sebenarnya dua-dua baik undang-undang syariah ataupun undang-undang sivil, sebenarnya itu adalah undang-undang takzir, undang-undang yang kita boleh pinda, kita boleh cadang, kita boleh hurai, kita boleh bentang, kita boleh kuat kuasa. Dia bukan undang-undang hudud dan kisah yang kita tak boleh ubah. Dia memang ada kat situ. So undang-undang takzir ni adalah undang-undang, adalah cadangan daripada manusia. Cadangan daripada manusia kepada manusia untuk membetulkan tindakan-tindakan manusia. Ini kalau bahasa-bahasa biasa-biasa kita lah. So undang-undang takzir ni tadi cuma bezanya di mahkamah syariah dia had kepada perkara-perkara yang lebih kepada munakahat, perkahwinan. Dia lebih kepada benda-benda wasiat begitulah, ya. Tapi kalau macam di mahkamah sivil,
kalau kita tengok dalam perkara perlembagaan mahkamah sivilnya, ya, takat undang-undang mahkamah persekutuan negeri dalam perkara 73, ya, dalam perkara 74 bahkan sampai perkara 75 disentuh tentang ketidakselarasan antara undang-undang persekutuan dan undang-undang negeri, di situ sangat jelas bahawa undang-undang persekutuan itu dia mengatasi, civil itu dia mengatasi mahkamah syariah. So di sini adalah macam mana nak meningkatkan kuasa eksklusif mahkamah syariah. Tapi ada persoalan yang lebih kritikal yang kita perlu selesaikan. Pernah tak kita terfikir di manakah pesalah-pesalah mahkamah syariah ini mereka dipenjara? Pernah tak kita fikir begitu? Bagaimanakah mereka ini disebat? Ya. Ini benda yang kita kena, dan kita kena tahu walaupun kita walaupun akhirnya kita membentang meluluskan macam-macam enakmen syariah. Memang syariah. Tetapi di negeri kita banyak kes-kes yang tidak dapat diselesaikan. Kes zina banyak, kes rogol binatang banyak, bersetubuh kemahian ada, kes sumbang mahram rata-rata tak dapat diselesaikan. Kenapa tak dapat diselesaikan? Fasiliti syariah kita itu kurang, penguat kuasa kurang. Sebab untuk menangkap pesalah jenayah syariah ini tidak polis. Polis tidak di situ. Sebab itu untuk menangkap, contoh kalau ada operasi bersepadu di kelab malam. Kalau dia operasi bersepadu di kelab malam, polis kalau dia tangkap maknya, dia ambil IC maknya tu, dia hanya urine test. Urine test sama dia ada laku jenayah ke, ada dia ada ambil dadah ke. Kalau dia tak sangkut, dia akan kembalikan mycard itu dan orang itu terlepas. Dia berbeza dengan kalau jawi datang kat situ, kalau ada operasi bersepadu, ada jabatan agama Islam situ, dia akan ambil balik mikat maknya tadi, dia akan tengok ini Islam ke tak Islam. Di situ dia ada kuasa. Jadi kuasa untuk menangkap maknya tadi itu bukan pada polis. Kalau dia tidak, kalau maknya itu tidak melakukan kesalahan kesalahan yang di bawah bidang civil tadi itulah. Tapi kalau kesalahan di bidang syariah itu hanya penguat kuasa agama saja yang boleh menangkap. So sekarang ini adakah kita cukup penguat kuasa kita? Fasiliti kita yang kita dah tempatkan, contohnya kalau macam di negeri Kelantan, contohnya setiap-setiap tu ada tak penguat kuasa? Pernah tak kita jumpa post dia kata siapa penguat kuasa situ, siapa yang akan menangkap orang bila kita ni? Sebab benda-benda macam ni is kita kena improve. Benda ni saya agak sikit setuju dengan salah satu daripada orang yang arif dalam di TikTok, nama dia Tok Sam. Saya pernah dengar dia huraikan benda ni, Tok Sam namanya. So benda yang apa dia cakap, kes ni alien ni suatu hikmah yang sangat besar sebenarnya. Kes, satu hikmah kepada kita semua. Ini Tok Sam sendiri cakap, semalam saya dengar. So macam mana kita nak improve fasiliti mahkamah syariah dan memberikan kuasa eksklusif? Bukan setakat kita membentangkan undang-undang, kita bentang undang-undang tapi penguat kuasa kita tak ada. Mahkamah syariah kita tak cukup fasiliti. Lepas tu hakim-hakim kita tidak hakim-hakim kita yang duduk di jadi hakim sebagai contoh, tapi bukan daripada bidang agama, di bidang usuluddin. Tiba-tiba dia duduk menjadi hakim kat situ. Ini tak kena. Ini tak kena. Tak kena. Tiba-tiba usuluddin, orang yang ataupun daripada tasawur, tiba-tiba menjadi hakim kat situ, ini tak kena. So sekarang ini kalau kita nak meningkatkan eksklusif mahkamah syariah ni supaya dia tinggi sama level dengan mahkamah sivil, benda-benda macam ni kena perlu diperhatikan, perlu diimprovekan. Selain daripada kita membincangkan tentang enakmen ini, enakmen itu, kita boleh ubah anytime, kita boleh buat. Kalau kita nak ubah enakmen, nak meningkatkan kuasa mahkamah syariah, boleh aja buat. Pindah saja. Ada persetujuan, benda itu boleh jadi undang-undang. Tetapi bagaimana fasiliti? Peguam-peguam kita, hakim-hakim kita kena dilatih. Kena ada chambering dan semua itu. So benda itu bukan semudah yang disebut oleh orang-orang yang suka mempolitikkan isu ini. Macam tu. Okay, terima kasih Ustaz. Ya, yeah, sama. Betul-betul. Sokong. Kemarin Ustaz. Dia sekali naik terus jadi terus banyak banyak soalan peluru pepandu. Cemek. Okey, sahabat, saya tak boleh lama.